bahwa saya tidak pernah kompromi dengan segala konteks pembangunan Indonesia di atas tanah Papua. Papua merdeka adalah harga mati bagi saya, dan seluruh rakyat Papua hanya menghendaki kemerdekaan Papua. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pembangunan adalah kewajiban pemerintah Indonesia untuk pemerintah Indonesia laksanakan di atas tanah Papua sesuai dengan resolusi PBB 2504 butir kedua, bahwa kepada Indonesia diberikan izin untuk membangun Papua selama 25 tahun. Izin untuk membangun tidak menguasai Papua sebagai bagian dari NKRI. Tidak ada. Saya bertanggung jawab untuk itu. Tidak ada. Saudara rakyat Papua semua perlu mengerti bahwa Papua masih punya dasar hukum yang kuat untuk berjuang sampai merdeka. Tidak dibenarkan Jakarta memaksa Papua, Papua dan Indonesia duduk dalam dialog di Jakarta. Tidak ada itu. Tidak ada satu perjanjian itu pun. Yang ada dalam resolusi PBB 2504 butir kedua menyatakan kepada Indonesia diberikan izin untuk membangun Papua selama 25 tahun. Setelah masa pembangunan 25 tahun selesai, Indonesia berkewajiban, Indonesia harus kembalikan Papua kepada PBB